Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Mas Bro. Ah, nampak tuh. Nampak tuh Udin dah pada jahit. Manis padu mantap. Ah, apa benda ni depan? Hari ni kita ada satu blending dengan keadaan air sungai, air banjir dah sampai. Cuaca pun tak berapa, nak handsome, nak mancing tak boleh. Tak tahu udang tu dekat mana. Jadi kita ubah plan. Kita nak buat jaring. So petang ni nak tunjukkan tutorial bagaimana cara kita orang buat jaring. Ramai yang pandai buat jaring, eh? Ramai. Kita nak buat cara mudah. Kita nak buat cara mudah untuk membuat jaring. Nanti kita kongsikan macam mana cara dia. Kita nak habiskan tu yang manis-manis tu dengan perkena ni. Badu mantap. Pisang goreng ada, kopok leko ada. Tu kedai dia. Dekat je, tepi sungai. Kita perkena dululah. Tu jaring-jaring dah siap. Nanti kita akan kongsikan bagaimana cara nak buatnya. Jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Badu mantap. Kita perlukan untuk buat jaring, macam nak masak. Botol sebagai pelampung, batu sebagai pemberat, tali ni ada kasar, ada halus. Tengok pot yang kita nak pasang. Tempat kalau arus dia agak laju, kita kena pakai yang kasar sikit. Okey, ni jaring 8 inci. Jaring 8 inci. Yang Udin pegang tu jaring 6 inci. Dia nak buka, kena rasmikan tu Al-Fatihah. Kita nak kena ni potong-potong dulu. Cara nak potong dia pun nak kena tahu. Ada orang potong melintang, salah. Adalah pot rahsia. Orang ni nak siasat. Orang ini kalau masuk dalam lumpur memang tak pernah habis sampai ke leher ni. Kita memang tunggu. Mari. Jadi proses pertama nak kira depa berapa panjang. Okey, tengok pada tempat lah. Kalau kita nak pasang tempat tu, misal kata panjangnya lebih kurang dalam 10 depa, 10 depa lah. Tapi jaring tu kita kena lebihkan lah, sebab dia ada kandul dia. Try 7 dulu je. Try 7 ah, boleh. Tu cara potong, eh. Tu cara potong. Tu cara potong dia. Macam tu cakap. Nanti baik tak bawa sikit. Kalau tak, Udin potong kali kedua. Ni budak ni kan nak tiru buat jaring. Tu tadi berapa-berapa? 7 rupa, eh? Tu nak kena kiraikan sana. Sini sikit, Din. Sampah. Tak ada sampah. Kalau yang tambah ni mahal ni. Kalau 060 dia ada dua, eh. Jaring 060 dia kasar sikit, ada satu lagi halus 040. Kalau 040 tu mudah koyak. Dia mudah koyak. Tengok cara mudah, eh. Ni cara mudah. Tutorial membuat jaring di tepi sungai. Jenti Cikgu Sidi. Cikgu Sidi tak ada, kena pergi sekolah. Tengok, eh. Mula-mula matikan dulu ujung sekali. Kita ambil dalam 7 ke 5 mata. Kita gabungkan, jadikan dia punya kandul tepi. Tepi mesti ada kandul dan juga tempat pemegang dia. Tempat pemegang, eh. Tempat pemegang dia. Kalau tak ada tempat pemegang dia, kalau kita letak satu, nanti kalau kita tarik, jaring tu koyak. Macam tu cakap, nampak? Tak payah nak keliling satu rumah lah, eh. Nak buat jaring, nak gantung keliling satu rumah, satu padang. Kita buat sambil duduk saja. Tukang puntung kukuk dia sampai ke mulut tu. Aduh, pedas. Okey, matikan dulu kat situ, jom. Nampak tu? Macam tu cakap. Alright, nanti Udin akan masukkan. Janganlah hujan dulu dengan tutorial ni. Oh, cuaca. Nak hujan. Lelah, Den. Jangan balik. Biarlah aku ambilkan abah. Biar. Bah, biar saya ambilkan abah. Takut dia. Aduh. Okey, itu dia. Okey, kita masukkan satu. Masuk, eh. Kita boleh pilih ikut citarasa kita nak masukkan lebih kurang
berapa mata? 21 mata ke? Terpulang lah. Kalau kita nak kadul banyak, masukkan banyak mata. Kena bantu dia. Berapa? 15. Tu Udin buat 15 mata. Kita akan tarik setengah depa. Nanti 15. 15 mata. Okey angkat Udin. Okey. Ini tempat mula-mula tadi. Okey, lepas ini mati apa ni? Alright. Macam tu. Tu setengah depa. Jadi kandul ini, ni kandul ni. Tarik Udin. Ni dia punya kocik. Okey, jadi Udin akan matikan dekat situ. Senang. Senang kerja. Kita orang ni sebenarnya malas. Itu yang kita orang kaji-kaji macam mana cara senang. Nampak? Orang dulu-dulu dia akan ikat cara orang dulu dia akan ikat tali nylon dekat benang dengan jaring. Ni dah siap dah. Satu poket dah siap. Untuk pengetahuan, jaring ni kita nak menjaring. Kita nak buat jaring sebelah tepi yang paling penting. Tengah tak berapa sangat. Belah tepi yang sangat penting kena ada poket ataupun kandul. Kita orang panggil kandul. Sebab ikan ni lebih gemar melanggar pada bahagian tepi. Jadi tepi tu poket dia nak kena banyak. Kalau tak banyak, dia kurang main, ikan mudah lepas. Tu setengah depa. 15 mata dia ni. 15 mata setengah depa. Nampak? Udin tak bergerak-gerak duduk kat situ je. Tak payah punya pusing satu Malaysia. duduk setempat. Kita orang dulu pernah di petikai kan? Pernah di petikai kan? Nak buat jaring, nak kena ada tempat luas, nak kena pusing. Kita orang kata, tak. Dia orang tak percaya Bila kita buat, dah diam dah dia orang. Biasalah tu lah. Kita bukan nak tunjuk pandai. Sebab kita ni dah cakap tadi, kita ni malas nak bergerak. Badan sadu-sadu. Tengok, sambil nak buat tadi, dah siap makanan. Macam tu cakap Sambil Udin tarik yang atas, yang bawah ni pun kita nak kena tarik. Supaya senang Udin nak masukkan tali. Macam tu. Nampak? Duk setempat je. Kita akan tengok sampai siap. Ini kita orang punya plan nak tutup kawasan parit Kawasan parit. Sebab hari-hari hujan ni, ikan-ikan akan naik ke kawasan parit-parit. Air pun dalam. Air pun tinggi. Ni tadi kita potong berapa dia tadi? 15 depa Ni tadi. 7 depa untuk jadikan jaring ni lebih kurang bila dah siap dalam 4 ke 5 depa macam tu lah. Nampak tu cara Udin nak matikan tu. Tali utama lah. Tali utama. Cara mudah. Ni cara mudah Dia tapar ni dia tak kira cantik. Ni siapa nak kenal ni? Jack Bragas nama ni. Ni dulu Toke Cendawan. Saya nak kena pecat. cara mudah buat jaring. Duduk setempat je. Nampak? Settle. Sikit lagi. Kau bagi yang rakam dia. Yes. Ajak kita salam kau. yang ni yang dah siap ni? Nanti kita tengok Jaring apa nampak? Apa-apa ni kan Jepang lah kau. Dah nak siap. Dia kena pun matikan. Mati, dia kena ada kandul. Kalau tak ada kandul, tak boleh ikan langgar mantul. Samalah dia kata. lari pula. dah nak siap lah. Sekejap je bang. Okey, matikan tu. Tu cara mati. Lilit dengan jari sekali. Kat situ pun nak kena tarik 2 ke 3 mata tali tangsi, tali jaring tu. Supaya dia kuat. Kalau tak nanti dia putus. Yah, begitu caranya mas bro. Jadin. Kena buat dua macam ni supaya dia tak terlurut. Kalau satu nanti dia tergulung sini, dia tergulung sana. Jadi buat dua biar dia balance. Sikit lagi. Sikit lagi.
Dah nak siap. Fokus. Manis. Ah, ni dah nak ujung nampak. Udin dah rapatkan. Ah, ni dah nak ujung. Ah, kandul bilik-bilik dia nak kena lebih. Ah, tu ujung sekali tempat ikat kepala dia. Last sekali ujung dengan ujung. Ah, tadi ujung yang pertama, ni ujung yang kedua. Kepala dia. Alright, dah siap Mas Bro. Kalau kita pakai jaring mata kecil, kita nak pakai ni. Ni cuban DIY ni, Udin buat sendiri. pakai casing. ada cuban yang paling besar dia tak apa-apa. Cukup nak muatkan tali, so kita buat inovasi, kita cipta sendirilah cuban tu. Ah. Tu yang sempit sikit kalau kita buat jaring 8 inci. Senang je sebab lubang dia besar. Yes bos. Wah, wow, nampak tu. Oh, banyak makanan. Ah, nampak abang pun dah keliru dah mana Ajoy mana Udin. Okey, dah siap. Dah siap Din. Kita tunjukkan Din, kita ikat kat sana sekejap. Okey, ha, tengok dah siap . Nampak tu dah siap dah. Ini kita nak tutup parit-parit kecil. Nampak tu? Ni yang penting ni, kandul-kandul ni lah. Ini yang buat poket-poket yang buat ikan langgar dia terkena ni. Nampak? So dah siap, tak payah pusing satu Malaysia. Jaring dah siap. Okey Dan . Okey ngam. Padu lah. Manis. Dah cukup baca lah? Dah. Okey bang. Manis. Harap-harap faham cara nak buat dia. Kalau tak faham bagi tahu, kita tunjuk lagi. Okey? Manis padu mantap. Assalamualaikum. Ahok tengah tuition . Nak tahu macam mana cara nak tahu inci, lebar inci je tu. Pertama tengok tu. Kalau 0.60mm ni dia punya tebal ni. Tebal jaring. Tebal dia punya jaring. Tangsi dia tu. Okey. Kalau ni 8 ni, kalau ada un-un atas ni. Un-un. Inci. 8 inci. Ni 40mm ni dia punya labuh ke bawah 40 mata. Mata dia. 50 YDS yad. Panjang ni. 50 kaki. Panjang ni. Ni buka mata tu nak tahu dia. Yang mana dikatakan inci ni tu? Tarik. Ini berapa inci? Ni 5 inci. Ini 5 inci. Ha, tu cara tarik dia tu. Jadi panjang ni. Mata ni dengan ni, ni panjang dia ni. Tu yang dikatakan 5 inci. Lagi panjang dia, lagi besar lah inci dia. 8 inci, 6 inci. Nampak ahok dah tuition dah. Dia tak berhati tu dikira tu. Betul. Ni 8 inci. Betul. Dia kira tarik. Tarik ni, tarik panjang. Baru 8 inci. Dah tuition dah lulus, dah lulus. Okey. 8 inci. Operasi sebelum hujan . Bikin jaring. Semalam sudah jual ikan. Hari ini kita bikin jaring . Hujan. Dua orang buat lagi cepat . Sudah biasa. Sekali jalan dua jaring. Sekali jalan dua jaring . Pun sudah biasa lah. Lalu lagi biasa. Lalu lagi terer. Ini banjir syok main jaring . Kalau dia mau ada, ketawa. Punya berapa inci . Lumia mah. 8 lah. Iyalah. 7 kan? Ini 7. 7 8 macam .
Eh, tengok ada itu, itu apa? Cekap masuk lah. Ha. Cekap. Cekap. Oh, betul. Eh, ni boleh kena tau. Eh, kalau masuk ada tau. Dulu pun sama macam hujan-hujan dia, tapi tahan dia masuk lah. Sebab apa, Hok? Air tawar suruh sampai bawah betul. Bila air masin tolak sini masih tawar lagi. Ada naik lah. Okey. Okey. Ini testing eh. Dah siap, kita saja test gantung. Ni tapak besar dah nak kena. Kita test gantung. Cukup kandul eh. Tu yang kedut-kedut tu dia punya kandul eh. Kandul-kandul. Ini jaring 8 inci. Jaring 8 inci. Tu kandul dia. Atas bawah ada tali aris ni. Ni buat atas bawah ada tali aris. Ni khas untuk tutup muka kuala. Khas untuk tutup muka kuala. Siap saja kita test nak tengok dia punya kecunan dia, kehandsoman dia. Dah cun dah. Tu dia. Manis padu mantap.